Selamat sejahtera dan assalamualaikum semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Alright, hari ni seperti korang tengok dalam tajuk, aku nak cerita sedikit masalah-masalah ataupun cabaran hidup yang telah aku alami setelah 2 tahun mendirikan Bahtera bersama Kak Siti. Iaitu Modena City 115S. Okay. Sebelum aku mulakan cerita aku, aku nak minta jasa baik korang untuk tekan butang subscribe tu. Aku dah 500 lebih subscriber dan road to 1000 lah. Aku harap korang boleh support aku dan beri sokongan lah. Support sokongan sama lah. Alright. Okay. Pada video kali ni aku akan cerita sedikitlah apa masalah-masalah yang aku alami ataupun hadapi selama aku pakai ataupun menggunakan ataupun riding Modena City 115S ni. Okay. Sebelum tu aku nak ceritalah apa yang aku telah buat dekat Modena City 115S. Sini. Maksud aku masalah ni, masalah yang aku nak cerita ni, dan masalah ni timbul apabila aku membuat pengubahsuaian sedikit kepada Modena City 115S ni. Maksudnya kalau masa keadaan motor ni standard, aku tak ada masalah lagi lah. Tapi aku mengalami masalah ni setelah pengubahsuaian. Okey. Pengubahsuaian yang pertama, aku menukar exhaust ataupun exhaust lah, menukar exhaust. Seperti kalau kau tengok video aku yang lama, aku ada share yang aku tukar exhaust. Sebenarnya aku pakai exhaust ni lama jugalah, dalam beberapa bulan, tapi motor lama parking. Dia jarang pakai lah sebab aku berada di Kuantan, motor berada di Negeri Sembilan. So aku jarang lah balik baru aku menggunakan motor lah. Itu yang pertama, tukar exhaust. Yang kedua, setting angin carburetor. Sebenarnya dah lama dah aku dinasihatkan setelah aku tukar exhaust open tu, even manifold dia kecil kan, still ada yang beritahu aku suruh setting angin carburetor, setting carburetor balik biar cun. Okay. So aku buat lah. Tapi sebenarnya aku dah aku dah guna motor tu dalam sebulan lebih ataupun 2 bulan ke, baru aku setting carburetor. Maksudnya dalam 2 bulan tu aku menggunakan motor ni dengan exhaust open dan carburetor standard. Okay. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, pengubahsuaian ketiga aku buat ini, pengubahsuaian dari segi performance lah. Okay. Aku tukar sprocket. Aku tak ingat aku pakai sprocket apa masa tu, tapi yang pasti lebih kecil kat belakang lah. Sebab aku nak ajak sikit, so aku tukar sprocket kecil. Kalau tak silap aku, belakang tu aku tukar 38. Kalau aku tak silap akulah, minta maaf kalau aku salah. Alright. Itulah tiga pengubahsuaian yang melibatkan performance, yang melibatkan luaran fizikal. Aku tak payah cerita lah sebab aku rasa pertukaran secara fizikal atau pengubahsuaian secara fizikal ni tak ada kena-mengena dengan masalah enjin. Takkan membuatkan enjin kau rosak lah. Alright. Kemudian, settle dah bab apa yang aku telah buat kat motor ni sebelum aku rosak. Okay, by the way, aku lupa nak cakap tahu, aku on duit lagi jogging ni. Sebenarnya aku record voice ni pada hari lain. So, separate lah sebab aku tak nak korang layan video on board tapi tak ada suara kan. Aku malah nak typing, so aku bercakap. One eternity later. Masalah-masalah yang aku hadapi setelah membuat pengubahsuaian, tukar exhaust, tukar sprocket, setting carburetor, lepas aku buat ni ada masalah-masalah timbul. Satu yang aku perasan sangat adalah, okay, yang pertama, starter rosak. Sebenarnya lepas aku tukar exhaust tu kan, starter
aku agak susah sebenarnya nak gunakan starter, bukan kick starter eh, tapi starter tu aku susah nak guna. Dia kadang-kadang function, kadang-kadang tak. Masa exhaust tu lah, setelah aku dah pakai beberapa, lepas aku setting carburetor, aku pakai ni, aku rasa sebab aku tekan exhaust juga sebenarnya. Dan starter tu terus rosak, rasa tak boleh pakai lah. Okay. Dan yang kedua adalah carburetor tersumbat. Okay. Kalau kau tengok video aku sebelum ni, aku ada nyatakan yang aku tukar balik exhaust standard kan. Okay. Setelah ni berlaku bila aku tukar balik exhaust standard. Bila aku tukar balik exhaust standard, bila aku buat motor, rasa feel dia tak macam motor standard. Dia rasa lembap sangat. Pada mulanya aku biarkan je sebab aku mungkin aku dah terbiasa dengan exhaust open. Sebab exhaust open ni bagi aku accelerate yang lebih lagi lah. Dia tak tinggi kat spot top speed tapi lebih kan accelerate. Then makin lama makin teruk. So aku check kedai check. Dia bagi tahu carburetor tersumbat. So ada masalah sikit lah kat situ. So service carburetor. Lepas service carburetor tu alhamdulillah tak ada masalah. Lepas tu aku pakai motor macam biasa lah. Macam biasa. Dan setelah 10,000 kilometer, setelah kat City 115S ni mencecah 10,000 kilometer mileage, sekarang ni dah 12,000 lebih lah, dah nak 13,000 lah pun. Setelah 10,000 tu aku dah pasti yang gear motor kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak. Kadang-kadang aku kena tekan 2 kali untuk gear lah. Sampai sekarang lah. Sekarang ni tu gear lah. Maksudnya macam kadang-kadang gear tu keras. Dan aku expect lah motor auto clutch kan. Biasalah motor auto clutch ni kalau dia macam agak common lah sebenarnya bagi aku. Common gear tu menjadi macam tu. Jadi sebab mungkin ada masalah kat auto clutch. Okay. Sebab aku jenis yang hard riding eh. Bukan nak kata hard riding. Maksudnya aku masuk corner je turun gear. Masuk corner turun gear. Maksudnya agak mak kasar lah main gear tu. So next. Setelah sekarang ni lah. 12,000. 11,000. Bolehlah masalah lagi satu timbul. Iaitu masalah. Masalah ni berlaku pada gear 2 ataupun gear 3 sahaja. Gear 1 dan gear 4 tak ada masalah ni. Okay, gear 2. Apabila aku masuk gear 2, okay, lepas aku masuk gear 2 tu, aku terus pulas throttle. Pulas throttle tiba-tiba gear terasa neutral. Dia macam neutral. Tiba-tiba neutral. Padahal okay, kalau korang ada solusi ataupun ada idea macam mana jadi macam tu kan, so kau boleh komen kat bawah lah. Okay, conclusion dia kat sini, aku berpuas hati sangat-sangat dengan performance yang diberikan oleh Marina City 115S ni sebab tak ada major sangat problem. Even ada masalah-masalah tadi, aku still boleh bawa motor dengan baik sekali. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Gerak dulu.